Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi ya. Nah, jadi video ini kita akan lanjut lagi itu crude, itu bagian delete yang terakhir ya. Jadi ini crude yang terakhir. Jadi teman-teman perlu tambahkan lagi ya. Jadi nanti kita buat crude-nya di sini. Di delete ya, delete. Nah, jadi teman-teman di bagian delete, tombol delete-nya. Nah, ini kita pakai ini juga ya, where prevent click-nya juga kita tambahkan. Oke, tambahkan di sini. Nah, nanti akan mengarahkan ke detail juga, kita ambil detail. Kemudian modal. Apalagi modalnya. Nah, kita tambahkan data toggle modal, tapi kita arahkan ke ini. Kita arahkan ke delete data. Delete ya, delete user. Oke, press. Nah, saat kita klik delete, maka kita buat sebuah modal untuk delete-nya ya, sebuah modal untuk delete modal. Oke, modal delete taruh bawah ini, kita ambil aja modal edit. Kok pas ini edit ya. Oke, ambil isinya, copy sampai sini. Oh, ini saya rapikan dulu. Oke, kita blok dari sini sampai sini. Pas, kemudian kita taruh di bawah ini. Oke, tapi formnya nggak kita isi ya. Formnya nggak. Kita nggak perlu form. Kita nggak perlu formnya. Nah, ini pertanyaan nanti, apakah Anda ingin hapus data ini? Nah, apakah Anda ingin menghapus data ini? Nah, di sini kita tulis ini delete ya, delete data user. Oke, okay. Okay, refresh. Nah, delete. Oh, ini editnya belum kita buat ya, delete ya, ID-nya delete user. Oke, delete. Nah, kemudian ini ada delete. Kita ganti tombolnya menjadi delete ya. Delete. Nah, warnanya warna BTN Ranger ya. Update data. Ini delete data, ganti dengan delete data. Oke, nah delete. Nah, ini delete ya. Oke, ini akan error karena komponennya delete data ada belum kita buat ya. Oke, nah di sini kita tambahkan, nampilkan data user, delete data user. Nah, user apa, data yang mana? Ini untuk menampilkan aja ya, class untuk menampilkan aja di sini, dalam kurung aja kita buat bracket dollar name ya, name. Oke, coba kita refresh. Delete. Nah, web demo ya. Oke. Dan delete Budi. Oke, apakah yang push data ini Budi? Oke, sekarang kita ke delete aja lagi. Langsung aja kita ke delete tanpa basa-basi, kita langsung aja ke delete dan kita tambahkan di ini delete data. Public function delete. Capital di awal ya, delete data. Oke, okay. Nah delete data tabel user. Nah, kopas aja ini, hampir sama. ID, nah ini ganti dengan delete ya, delete. Oke, okay. Nah kemudian session class, oke, okay, edit. Nah delete, ini clear enggak, kita enggak pakai ini. Emitnya delete, delete user ya. Ini nama, ini saya kasih dengan nama ID model ya, ID pada model, modal. Oke, data. Nah, ini kita buat, kita bedakan ya. Jadi ini warnanya merah nanti hapus. Oke, data berhasil dihapus. Oke, tabel server. Nah, ini ganti dengan delete.
Oke, nah, kayak kita perlu buat lagi ya di bagian ini, share. Nah, ini untuk hide model delete user ya. Oke, delete user. Kemudian kita munculkan pesannya dengan berwarna merah di atas tabel. Nah, ini kita buat lagi. If hapus variable hapus alert alert danger. Oke. Kita coba refresh, coba edit. Delete web demo, kita delete. Delete. Delete data not found component user. Delete data, delete data. Enggak ditemukan, enggak ditemukan. Oke, berarti ada yang error. Delete. Oke, delete data ya. Ini enggak ditemukan. Oke, kita coba buka lagi di sini. Nah, kan udah saya buat ini, delete data. Delete data ya. This IDS ID TBL where ID ya. Hapus. Oke, kan udah itu. Delete user. Oke, di bagian nih. ini where ribbon click delete data. Udah kok, apalagi yang belum. Nah, oke, okay, udah ya. Jadi belum di refresh aja tadi. Delete. Oke, okay, kita delete ini Mordalius. Delete. Oke. Okay. Nah, udah dihapus ya. Edit. Nah, ini tinggal edit aja. Kalau ingin delete, tinggal delete aja. Oke, okay, kalau tinggal delete, delete aja. Oke, okay, jadi udah ya. Oke, okay, belum disimpan tadi ya filenya. Makanya error. Oke, okay, kita udah selesai. Delete, update, dan edit. Kita udah selesai. Apalagi ya? jadi di lama kali uploadnya. Nah, jadi di sini kita udah. Nah, nanti untuk video berikutnya coba kita bahas mungkin nanti paginasi dari ini data ini atau searching ya bisa juga ya, kita tambahkan aja nanti. Oke, okay, delete udah bisa ya, delete. Oke, okay, jadi tadi videonya belum di filenya belum di save aja. Oke, okay, delete data. Oke, okay, save all ya, save all. Oke, okay, udah data save. Oke, okay, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mengikutinya sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen mahasiswa staff kena user. Oke, mungkin nanti juga kita akan tambahkan. Oh ya, ini kita belum input gambar ya. Nanti aja lah kita tambahkan gambar kalau perlu ya. Oke, sampai sini dulu. Tunggu 9 menit. Oke, saya stop aja.